soal dan kunci jawaban gemar matematika. Kelas 1 sampai 3 sekolah dasar. Program tayangan belajar dari rumah. Tapi di subscribe dulu ya ayah bunda yang baik hati, gratis kok, swear. Nah itu subscribe yang merah-merah ya, dipencet ya, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Nisa bermain loncat angka. Dia mulai berdiri di angka 1, selanjutnya Nisa mulai meloncat 1 kali dan ia berada di angka 4. Jika Nisa berada di angka 1 dan dia meloncat sebanyak 3 kali, di angka berapakah Nisa berdiri? Ahai, aku bisa. 1 ke angka 4 selisih 3. Kalau dia meloncat 3 kali, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah angka 1, di mana dia awal berdiri. 9 tambah 1 sama dengan 10. Pertanyaan kedua. Arya memiliki bilangan 315, Jamal memiliki bilangan 513. Apabila angka 3 pada bilangan milik Arya dijumlahkan dengan angka 3 pada bilangan milik Jamal, maka jumlah yang diperoleh adalah? Ahai, aku bisa. Angka 3 pada bilangan milik Arya, yaitu 315, bernilai ratusan. Angka 3 pada bilangan milik Jamal, 513, bernilai satuan. Jadi 300 ditambah 3 sama dengan 303. Pertanyaan ketiga. Andi akan membuat bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Berapa banyak jumlah angka ratusan yang diperoleh Andi? Urutkan bilangan tersebut dari angka yang paling kecil. Hai, aku bisa. Andi bisa membuat 4 bilangan ratusan. Urutannya dari yang terkecil adalah 205, 250, 502, dan 520. Demikian soal dan kunci jawaban buat adik-adik dan ayah bunda di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe ya, ayah bunda sekalian. Dan jangan lupa komen juga, biar channel ini makin berkembang dan rame. Terima kasih.